Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Faslun tajhizul mayyiti wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alayhi wa dafnuhu fardhu kifayatin. Baik, kata musannif rahimahullah, fasal tajhizul mayyit, pengurusan jenazah ataupun pengurusan mayat, wa huwa ghusluhu, iaitu memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafankannya, wa salatu alaihi, dan solat ke atasnya, wa dafnuhu, dan mengemumikannya. Hukum dia tajhizul mayit tu fardu kifayatin, hukum dia fardu kifayah. Jadi daripada ucapan musannif rahimahullah ni disebutkan hukumlah, hukum pengurusan jenazah, iaitu hukum dia fardu kifayah. Itu satu kewajipan yang difardukan ke atas semua, tapi apabila ada seorang sahaja daripada apa ni kita yang buat, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Jadi apa dia pengurusan mayat tu? Itu yang diterangkan lah, kan? Sebelum dia sebut hukum apa ni fardu kifayah tu, dia sebut dulu apa yang dimaksudkan dengan tajhizul mayyit, wa huwa ghusluhu wa takfinuhu wassalatu alaihi wa dafnuhu. Iaitu mandi, kafan, solat dan juga kebumikan mayat. Kan? Ada satu lagi yang kelima, iaitu hamluhu, mengangkat mayat. Cuma tidak disebut di sini sebab benda tu dia orang kata apa? Dia melazimi bagi dafan. Jadi tidak disebut sebab alhamlu dia adalah wasilatun lidafni. Dia merupakan wasilah untuk mengemumikan mayat. Kan? Jadi dah masuk dalam tu lah. Dan ada juga yang kira asing, dia jadi lima. Ghalibnya adalah apa ni perbuatan alhamlu tu, iaitu mengangkat mayat tu. Ghalibnya ada. Yang tak ghalibnya, mayat tu tak diangkat tapi dikebumikan di tempat dia mati. Kemudian satu-satu pengurusan tu akan disebutlah nanti, akan dihuraikan oleh al-muallif rahimahullah. Baik, kita tengok syarah. Qala asy-syarih hafizahullah, faslun fi ma yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Fasal pada menyatakan apa yang berhubung kait dengan mayat. Apa dia yang berhubung kait dengan mayat tu? Min ghuslihi, daripada mandi, wa takfinihi, dan kapankan, ya, wa salati alaihi, dan solatkan ke atasnya, solat ke atas mayat, dan juga apa dafan, apa ni kebumikannya. Tuan-tuan, tajhizul mayyit wa huwa ghuslu wa takfinu wa salatu alaihi wa dafnuhu fardu kifayatin. Fa idza fa'ala dhalika wahidun minna saqata al-haraju 'anil baqin. Jadi apabila seorang daripada kita melakukan perkara yang tersebut, iaitu mandi, kafan, solat ke bumi itu, saqata al-haraju 'anil baqin, gugurlah dosa daripada yang lain. Dia berbezalah dengan fardu ain, yang mana kewajipan itu dipertanggungjawabkan ke atas setiap individu. Kemudian dekat syarah kata lagi, ai walau kanal fa'ilu laha ghaira mumayyizin, walaupun yang apa ni orang yang melakukan apa ni orang yang melakukan apa yang tersebut tu, walau kanal fa'ilu laha apa ni apa al-fa'il lil madhkurat, bagi yang tersebut ni
mandi kafan dan seterusnya ni, walaupun yang buat tu ghairah mumayyiz, gugur dosa daripada yang yang lain. Al-makna annahu yajibu alaina wujuban kifaiyan lil mayyitil muslim ghairi syahidi wasikti arba'u khisalin ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuhu. Jadi maknanya apa? Wajib ke atas kita secara wajib kifai. Wajib ke atas kita sebagai wajib kifai atau sebagai fardu kifayah. Kita biasa sebut fardu kifayah kan. Wajib ke atas kita sebagai fardu kifayah terhadap mayat ataupun terhadap jenazah Muslim yang tidak syahid dan juga tidak gugur, tidak keguguran. Wajib atas kita ni arba'u khisal, empat perkara. Tu fa'il bagi yajibu. Wajib ke atas kita terhadap jenazah yang disebutkan ni, jenazah apa ni, orang Muslim yang tidak syahid dan juga tidak keguguran. Wajib empat perkara. Apa dia? Mandi, kafan, solat dan juga kebumikan. Wabaqiya wajibun khamisun, dan berbaki wajib yang kelima. Apa dia? Wahwa ay al-wajibul khamis tu, hamlul mayyit, iaitu angkat mayat. Pasal apa musannif tak sebut? Wa innama lam yadhkurhul muallif rahimahullah li'annahu wasilatun lidafni. Jadi musannif tidak sebutkan kerana angkat mayat itu merupakan wasilah untuk kebumikan mayat. Ya, fadafnu ya apa ni yastalzimuhu ghaliban. Jadi kebiasaannya, ghalibnya kan apa ni ada ke bumi itu, ke bumi itu dia dah melazimi akan apa ni angkat mayat tu. Biasanya itulah yang ghalibnya ada. Wa min ghairil ghalib. Lepas tu dia nak bagi apa contoh selain daripada kebiasaan. Jadi wa min ghairil ghalib, jadi selain daripada kebiasaannya, malau dufina fi maudhi'i mautihi min ghairi hamlin. Iaitu masalah kalau dia dikebumikan pada tempat mati dia tanpa diangkat. Tanpa diangkat, tak angkat langsung, tolak eh. Buat lubang, tolak. Tak angkat. Jadi itu nak bagi contohnya apa? Nak bagi contoh kata tak berlaku al-haml. Kemudian dia sebut dalam apa ni dekat makna tadi tu, dia kata apa, annahu yajibu alaina wujuban kifaiyan lil mayyitil muslim. Jadi dia kaitkan mayat tu ataupun jenazah tu, jenazah Muslim. Jadi dia nak huraikanlah kait-kait yang disebut dalam apa ni, dalam huraian dia di atas. Dia kata wa kharaja bil muslim, dan keluar dengan perkataan al muslim dalam kata-kata syarah di atas, keluar dengan perkataan muslim itu al-mayyitul kafir, mayat ataupun jenazah orang kafir. Jenazah orang kafir ni fatahrumu solatu alaihi mutlaqan, jenazah orang kafir haram ke apa ni solat ke atasnya secara mutlak. Sama ada kafir apa ni kafir ke ataupun begitu juga murtad apa ni kafir, semua anwa' dia, sama ada kafir tu kafir harbi ataupun kafir mu'ahad ke, kafir zimmi ke, kafir mu'amman ke kan. Semua jenis-jenis kafir tu haram solat ke atasnya. Adapun selain daripada solat, maka ada tafsil. Wa amma ghairus solah fa fihi tafsilun. Adapun selain daripada solat, maka padanya tafsil. Ada apa ni perincian dia. Adapun solat, kita tolak awal-awal. Solat haram secara mutlak. Kan? Tak ada tafsil. Tapi kalau selain daripada solat, tiga lagi itulah, iaitu mandi, kafan dan ke bumi. Yang tu ada tafsil. Apa tafsilan dia? Dia kata in kanal kafiru muammanan
fayajibu takfinuhu wa dafnuhu. Sekiranya orang kafir itu kafir mu'amman. Kafir mu'amman, dia termasuklah kafir mu'ahad dan juga kafir zimmi. Kafir yang diberi keamanan, kan? Jadi zimmi, apa ni, dia pembayar jizyah pun dapatlah keamanan tu, kan? Dia tak boleh orang Islam untuk nak ganggu mereka. Harta mereka pun dipelihara, dijaga. Mereka duduk dalam negara Islam. Kafir zimmi, itu juga kafir mu'ahad, kafir mu'amman. Okay. Kafir-kafir ni, tolak kafir harbi je. Hak kafir-kafir ni selain daripada kafir harbi, wa yajibu takfinuhu wa dafnuhu. Wajib dua perkara. Satu, kita dah tolak awal dah, solat. Solat memang haram, kan? Orang tanya, boleh tak nak solatkan kata orang kafir? Tak boleh. Walaupun dia tak sebut kafir tu kafir apa lagi, memang tak boleh dah. Okay, tapi kalau selain daripada yang selain daripada solat, maka ada tafsil. Ya. Selain daripada kafir harbi, wajib untuk kita kafankan dan wajib untuk kebumikan. Fayajibu takfinuhu wa dafnuhu, wajib kafankannya dan juga mengemubikannya. Mandi, mandi harus. Wa yajuzu ghasluhu. Jadi, kafir harbi kita tolak tepi dulu, kan? Kita nak bincang tiga ni lah, kan? Tiga kafir ni. Tiga kafir ni, antara tiga perkara yang tinggal tu, apa yang wajib buat? Yang wajib buat dua, iaitu apa ni, kafan dan juga kebumi, kan? Lepas tu mandi, mandi harus. Mandi hukum dia harus. Kalau kafir harbi, kata syarah hafizahullah, wa in kana harbiyan, sekiranya kafir tu kafir harbi, fala yajibu lahu syai'un, kau tidak wajib baginya sesuatu. Tak wajib, kan? Sebenarnya tak wajib buat apa lah, kan? Tak wajib, kapan pun tak wajib, ke bumi pun tak, ke bumi pun tak wajib. Dia harus je, harus nak kebumikan, harus nak mandikan, harus nak kafankan, kan? Harus je. Bahkan boleh nak bagi dekat anjing, boleh bagi jamu anjing makan, boleh. Dia tak ada hormah, ha? Cuma orang kata apa, aulanya kita tanam lah, kan? Supaya orang ramai tidak tidak tersakiti dengan bau busuk mayat-mayat tu. Wa yajuzu takfinuhu wa dafnuhu wa ghusluhu, wa ghusluhu. Jadi harus kita nak kafankan, harus untuk kita kebumikan dan harus untuk mandikan. Kemudian dalam huraian dia di awal tadi, dia kata apa? Al-Muslim ghairi syahid. Wajib ke atas kita sebagai wajib apa ni, sebagai wajib kifai, fardu kifayah terhadap jenazah Muslim. Lepas tu dia kait lagi, jenazah Muslim tu ghairi syahid, yang tidak syahid. Jadi nak keluarkan apa ni? Dia nak keluarkan syahid lah. Sebab tu dia cakap, wa kharaja bi ghairi syahid asyahidu. Keluar dengan kata ghairi syahid tu, keluarlah apa ni, jenazah yang syahid. Siapa ada jenazah yang syahid? Wahuwa man mata fi qitalil kufar. Tu orang yang mati dalam peperangan menentang orang orang kafir. Bisa babil kita, dengan sebab perang. Dengan sebab perang. Jadi tak termasuklah kalau yang mati disebabkan menentang pemberontak, kan? Al-Burah. Sebab Al-Burah ni apa ni, Muslimun, kan? Mereka orang-orang Islam. Ada syarat-syarat lah nak disebut sebagai Burah tu, kan? Jadi ada bab, ada bab dia dalam 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 kitab fiqah. Jadi contohlah kerajaan apa ni, sediakan tentera untuk lawan, untuk menentang puak-puak pemberontak ni, kan? Lepas tu ada daripada kalangan orang Islam yang mati dalam peperangan tersebut. Jadi adakah dia tidak dimandikan, kan? Jawabnya tidaklah. Dia tetap dimandikan buat macam biasa, sebab peperangan ni bukannya kital di sini, bukan kital kufar, kan?
dan apa ni, kemudian dia kata bisa babil kital, dengan sebab kital lah, dengan sebab apa ni, peperangan, walaupun secara ihtimal kan, secara ihtimal kita jumpa orang ni mati, dia mati kenapa ni kan, kan lepas habis perang tu tengok dia mati, ada apa ni, boleh jadi dia mati sakit serangan jantung ke apa ke kan. Tapi benda tu kekal ihtimal. Ihtimal juga dia mati disebabkan peperangan. Jadi yang zahirnya dia dalam medan perang kan. Jadi kita apa ni, kita bermuamalah, kita apa ni, kita laksanakan dia seperti apa ni, dalam pengurusan dia tu kita uruskan dia sebagai orang syahid juga. Jadi bisa babil man mata fi kita likufa bisa babil kital. Contoh dia apa? Ka'an ada alaihi silahuhu. Kan? Seperti kembali ke atasnya senjatanya. Maksudnya dia kena balik, dia kena sendiri senjata dia sebagai contoh. Kan? Kena senjata dia sendiri ke? Au rafasat huda batuh ataupun dia kena tendang oleh binatang dia ke? Kan? Au qatalahu muslimun khata'an. Contoh dia jatuh ke, jatuh kuda lepas tu kena pijak ke. Tak kira lah. Kan? Ataupun orang muslim. Au qatalahu muslimun khata'an. Ataupun orang muslim ni yang bunuh dia. Tapi mati dalam perang. Mati dalam perang disebabkan peperangan. Mati dalam peperangan mentang orang kafir. Sebabkan perang. Au qatalahu muslimun khata'an. Silap. Orang muslim silap. Contohlah panah silap. Kena kawan sendiri yang muslim. Yang muslim juga. Dia tak syarat pun yang bunuh tu orang kafir. Itu dia takrif dia tu. Man mata fi kital al-kufa bisababi al-kital. Jadi cukuplah syarat orang ni. Orang ni pun disekira sebagai syahid. Au nahwi dhalika. Fayahrumu alai. Ataupun seumpama yang demikian. Fayahrumu alaina ghasluhu wa salatu alaihi. Haram ke atas kita memandikannya dan solat ke atasnya. Jadi kita... apa ni, kita kebumikan dia dengan pakaian dia tu lah, dengan pakaian, dengan darah-darah yang ada pada pakaian dia tu kan. Wa yajibu takfinuhu wa dafnuhu, dan wajib kita kafankan dia dan juga kebumikan dia. Mandikan tak? Solatkan juga tidak. Yang wajib dua je, kita kafankan dia sama dengan pakaian-pakaian yang darah, darah tu. Kan, sekali dengan darah-darah dia, darah-darah dia pun tak apa ni, haram untuk kita hilangkan. Haram untuk kita hilangkan darah-darah yang ada di tubuh, di tubuh badan dia tu. Yang terhasil disebabkan peperangan. Kecuali kena najis lain. Kecuali kena najis lain. Jadi kalau kena najis lain, maka dihilangkanlah najis lain tersebut. Adapun najis-najis disebabkan, adapun najis darah dia tu disebabkan peperangan tu, maka yang tu tidak dihilangkan, bahkan haram kan, bahkan haram untuk kita menghilangkan dia. Itu adalah kesan ibadat. Sama macam masalah apa ni, siwak lah kan. Sama macam masalah siwak, kita menghilangkan kesan apa ni, asarul ibadah, iaitu bau mulut tu kan, yang disebabkan daripada puasa tu, hukum dia makruh kan, maksudnya lepas daripada zawal, hukum dia makruh. Tapi hukum makruh tu kalau kita sendiri yang hilangkan, adapun kalau orang lain yang hilangkan, hukum dia haram kan. Orang lain yang pergi gosok gigi kita kan, dia yang pergi siwak, yang siwak tanpa izin kita, pegang paksa kita siwak, hukum dia haram. Sama juga macam ni. Jadi kalau dia sendiri yang orang yang syahid ni yang buang darah dekat badan dia, dia tak haram kan. Tak haram. Tapi yang haram orang lain. Macam mana orang syahid ni apa ni boleh buang darah kat diri dia kan? Maksudnya sebelum dia mati tu, dia tahulah dia akan mati kan. Dan dia mati ni dikira sebagai syahid sebab dia mati dalam apa ni, medan perang. Dia tahulah dia akan mati ni, tak lama dah. Jadi sebelum dia mati tu dia pi basuh darah yang ada dekat diri dia contoh kan. Jadi apa ni
Yang tu tak haram lah, makruh. Kan? Tapi orang lain yang buang, aku boleh haram. Jadi untuk syahid, wajib dua je lah. Wajib kafankan dan wajib wajib kebumikan. Adapun solat dan juga mandi, hukum dia, hukum dia haram. طيب وخرج ni masih lagi dalam huraian dia punya apa ni, maksudnya syarah dia, hurai kalam dia lah kan. Dia sebut tadi ma'al makna annahu yajibu alaina wujuban kifaiya lil mayyitil muslim ghairi syahid wasikti arba'u khisal. Jadi dalam huraian itu dia ada sebut perkataan as-sikti. Ya, jadi dia nak hurai lah. Dia kata wa kharaja bi ghairi sikti, dan keluar dengan kata ghairi sikti selain daripada anak guguran. As-siktu. Ha, keluar daripada selain anak guguran, terkeluarlah anak guguran. Jadi anak guguran ni ada tafsil. Kan? Ha, anak guguran ni ada tafsil. Maksudnya ada perincian dia. Adakala dilakukan secara sempurna pengurusan jenazah tu kan, mandi, kafan, solat dan juga kebumi. Adakalanya tidak dibuat sebahagiannya sahaja, melihat kepada jenazah tu lah, lihat kepada janin tu. Jadi kata dia wa kharaja bi ghairi sikti as-siktu fa fihi tafsil, maka padanya, pada anak guguran ini ada tafsil. Fataratan tu'lamu hayatu, ini kita boleh bahagi dua. Anak guguran ni kita bagi dua keadaan. Satu keadaan diketahui hayatnya. Maksudnya diketahui hidupnya. Hidupnya kita kata anak guguran ni. Diketahui macam mana? Diketahui dengan teriakan suara dia ke, ataupun pernafasan dia ke, ataupun pergerakan dia ke, sebagai contoh kan. Ini kita kata keadaan yang pertama lah, diketahui hayat ataupun hidupnya anak guguran ni. Yang kedua la tu'lamu hayatuhu. Jadi kita boleh bagi dua, as-siktu. Yang apa ni, as-siktu kita boleh bagi kepada dua. Yang pertama tu'lamu hayatuhu, yang kedua la tu'lamu hayatuhu. Untuk masalah yang pertama, yang tu'lamu hayatuhu, diketahui hidupnya anak guguran ni, hukum dia seperti orang besar. Jadi hukmuhu kal kabir, hukum dia seperti orang besar. Maksudnya wajib keempat-empat tu lah kan, proses pengurusan tu. Wajib mandi, wajib kafan, wajib solat, wajib ke bumi. Adapun bahagian yang kedua, la tu'lamu hayatu, apa ni, hidup dia tu tidak diketahui. Maka yang ni ada dua pecah pula dua keadaan. Dua keadaan tu lagi kita tengok, kita baca dulu untuk bahagian yang pertama. Dia kata wa kharaja bi ghairi sikti as-siktu fa fihi tafsil. Fataratan tu'lamu hayatuhu binahwi istihlalin au tanaffusin au taharrukin. Terkadang diketahui hayatnya anak guguran tu dengan seumpama istihlal, teriakan suara, au tanaffusin ataupun pernafasan, au taharrukin ataupun pergerakan. Gerak-gerak mati kan. As-siktu ni dia apa, lahir tak cukup bulan lah kan. An-nazil min batni ummihi qabla awanihi. Itu yang kita kata yang lahir daripada perut ibu dia sebelum sampai masa dia. Itu dipanggil as-siktu. Ataupun qabla tamamihi, yang sebelum sempurnanya dia. An-nazil min batni ummihi qabla tamamihi. Itu kita kata anak yang lahir daripada pokok ibu dia sebelum sempurna. Jadi kalau diketahui hayat dia dengan teriakan suara ataupun tanafus ataupun taharuk,
fayajibu lahu, maka wajib baginya as-siktu tu alladhi tu'lamu hayatuhu, fayajibu lahu ma yajibu lil kabir, wajib baginya apa yang wajib bagi orang besar. Apa dia ma yajibu lil kabir tu? Min lil bayan, nak huraikan, nak nyatakan ma tu. Ma tu umum, didatangkan mim untuk menerangkan ma yang umum tadi. Min ghaslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi, daripada mandi, apa ni, kafan, solat, dan apa, daripada mandi, kafan, dan solat, dan juga ke bumi. Habis bahagian pertama. Bahagian yang kedua, wataratan la tu'lamu hayatuhu, dan terkadang tidak diketahui hayatnya. Hayat apa ni, anak guguran tu tak diketahui. Maksudnya tak ada lah, tak dengar teriakan suara, tak dengar apa ni, tak ada, kita tak perasan ada pernafasan, dan juga tak ada pergerakan. Okey. Untuk yang tidak diketahui hayatnya ni bahagi dua. Bahagi dua keadaan. Keadaan yang pertama, nyata penciptaan dia. Ya, nyata penciptaan dia, ataupun kita kata bentuk dia. Dah nampak dah dia punya khutut dia. Dia punya garisan-garisan dia, nampak dah mata, hidung, mulut. Kan? Kalau biasa tengok apa ni, janin-janin yang gugur ni, dapat nampak lah, akan nampak garisan-garisan tu. Kan? Itu pun alhamdulillah berpeluang ada sepupu. Sepupu ni dia duk mandi mayat dekat hospital ni. Kat hospital Kedah ni lah, Sultanah Bahiyah ni. Jadi kalau orang mati, memang hospital akan call dia lah. Jadi anak duk minta lah kat dia banyak kali lah. Duk minta kat dia kalau ada orang mati, telefon lah, beritahu. Sebab nak tolong, nak tengok. Nak tengok dan juga nak ambil pengalaman. Uruskan jenazah tu, mandi jenazah. Cuma dia payah sikit lah dia nak call tu. Sebab biasanya kalau mandi ni, mandikan jenazah ni, biasanya waris akan masuk sekali lah. Kan? Jadi mungkin yang tu dia tak panggil lah. Biasanya dia tunggu, dia apa ni, dia kata dia duk tunggu mayat yang tak ada orang tuntut. Kan? Mayat yang tak ada orang tuntut banyak. Dekat luar tu ada satu kontena tu. Kontena tu semua mayat. Dia akan masukkan dalam tisjuk dulu. Kan? Ada tempoh apa lama tak dituntut, dia akan pindahkan ke kontena tu lah. Kan? Di dalam tu mayat belakang lah. Jadi dah lama dah, tak tahulah mereka punya tempoh berapa lama kan. Nanti kalau tak dituntut, mereka akan uruskan lah, mandikan. Jadi waktu tu ada tiga mayat yang tak dituntut, tapi agak teruk lah, asal kes jenayah kot. Depan belakang ni kena potong. Lepas tu ada yang teruk sangat lah kan. Ada tiga, satu tu tinggal tulang lah. Tinggal apa? Tinggal tulang dengan kulit je. Yalah. Yang tu, sebab yang tu satu tu jenazah. Jenazah ni yang mereka jumpa dekat laut. Kan? Tak tahulah siapa. Kan? Muka apa semua lah, tinggal tulang dengan kulit je. Mandi yang tu. Yang dua lagi tu, yang tu asalnya ada kesan tembakan lah apa semua lah. Yang tu asal kes jenayah kot. nak cerita tu, nak cerita ada apa ni, duk ingat hak tiga tu je rupanya. Apa ni, janin-janin yang tak dituntut tu banyak kan, duk balut banyak kat tu tu, lebih kat 10 kan, lebih 10 rasanya. Maksudnya hak mana, apa, ibu-ibu yang keguguran tu, yang depa tak tuntut. Jadi dia buat semua lah. Kan? Jadi buka-buka tu tengok macam-macam lah. Jadi kita aku boleh nampak dia ada yang seketul apa, mudrah kan, apa ni, seketul daging, kadar yang boleh dimamah, boleh digigit tu kan. Nah, kita nampak lah kan. Lepas tu adalah dekat apa ni, dekat daging tu
daging warna merah, kita nampak macam daging lembut ya. Adalah nampak mata, nampak hidung, nampak garisan dia. Kadang ada yang ada nampak tangan, kaki. Tu dah ada dah dia punya khutut dia. Dia punya apa, bentuk-bentuk penciptaan dia tu dah nyata dah. Okay. Jadi kalau ada dah, nyata dah bentuk dia tu, dia punya penciptaan dia tu, yang ni wajib tiga perkara lah. Wajib mandi, maksudnya kita ni ayak je lah kan, wajib mandi, wajib kafan, dan juga wajib wajib kita apa, wassalam sayyidina Muhammad, kebumikan. Nah, wajib tiga perkara tu. Solat haram. Watahrumu, dia kata ni, watahrumu salatu alaihi wataratan la tu'lamu hayatu lakin zahara khalquhu. Yang pertama, tak diketahui hayat dia tapi nyata penciptaan dia, maka wajib ghusluhu wa takfinuhu wa dafnuhu, wajib mandi, kafan dan juga ke bumi. Watahrumu salatu alaihi, haram solat ke atasnya. Wajib tiga perkara daripada empat. Wataratan la tu'lamu hayatuhu walam yazhar khalquhu. Ini keadaan yang kedua. Nah, dan terkadang tidak diketahui hayatnya, walam yazhar khalquhu, dan juga penciptaan dia pun tak zahir lagi, tak nyata lagi. Yani fala yajibu lahu syai', tak wajib baginya sesuatu. Tak ada wajib lah, tak ada. Kalau nak kata dia buang saja pun tak ada apa lah kan, tak ada dosa apa. Cuma sunat, wayusan nusyatru, sunat kita apa ni, tutup dah lah, balut bi khatin dengan kain perca, wadafnuhu, dan sunat tanam lah, kita tanam ke bumi kan, tanam dia. Watahrumu salatu alaihi, dan haram solat ke atasnya. Kan? Allahu a'lam. Ha, kita baca takat tu dulu malam ni. Mana pun lupa ada mengajar malam ni. Tak teringat. Sebab selalunya ada kuliah pas maghrib. Cuma lah ni banjir kampung apa, tempat yang duk kuliah tu naik ayak. Jadi minggu lepas tak ada. Minggu ni pun tak ada juga dia duk. Tak teringat. InsyaAllah nanti kita sambung. Wa aqallu ghuslihi ta'mimu badanihi sya'ran wa basharan bil ma'il khalis ba'da izalatin najasah. Wallahu a'lam.